Yo guys, balik lagi bersama aku Kerwa Gasi. Jadi guys, di video kali ini guys, aku bakal sarapan di sebuah tempat warung kopi yang sangat spesial buat aku guys. Ingin tahu di mana? Stay tune dulu ya guys, karena akan ada berbagai kejutan di video kali ini. But first of all, aku harus matuhi COVID protokol dulu ya. Tapi sebelum itu guys, aku minta kalian buat like, comment, share, dan subscribe dulu ya guys. Ini cara untuk subscribe. Jadi kalian pencet aja subscribe-nya sekali, terus turn on the notification. Yo guys, jadi kita udah sampai di tempatnya. Ini kelihatannya makanannya enak banget ya guys. Tuh, waduh. Kalian yang pasti penasaran kan guys, gimana aku reviewnya dan bagaimana rasa makanannya kan guys. So without further ado guys, let's just start the video and let's just start the review. Balik lagi di channel Kerwa Gasi. Jadi guys, hari ini kita ada lagi di Pongji di Citra 6. Ini tuh merupakan sebuah warung kopi yang menjual ya teh susu, kopi susu, es doger, berbagai dessert lainnya. Mereka juga jual berbagai macam makanan seperti mie ayam, mie belitung atep, teh susu, kopi susu, dan telur setengah matang guys. Jadi kita review-review aja guys makanannya guys. Jadi guys, ini guys, ini kita ada mie atepnya guys. Ini terbuat atau terdiri dari berbagai macam bahan seperti tahu, timun, udang, keripik emping, kuah yang kental, dan mie-nya guys. Jadi kita cobain ya guys. Dipiknya guys, jadi guys, rasa dari mie ini adalah kalian bisa mendapat kesegaran dari timunnya. Tahunya ini lembut banget guys, serius. Mie-nya ini dimasaknya dengan kelembutan yang pas dan itu tidak terlalu keras maupun tidak terlalu lembek guys. Ini kuahnya juga kalian bisa dapat keasaman dari kuahnya ini, dan kuahnya kental guys. Dan empingnya ini kalian bisa dapat ya rasa khas ya seperti emping biasa sih guys. Dan yang lebih enaknya lagi guys kalau dicampur dengan sambel. Oke, mantap. Kita makan nih guys. Ini Thank you.
makin mantap lagi guys. Serius. Sambalnya ini rasanya agak asam-asam gitu, tapi ini masih pedes dan ini enak banget menurut aku. Ininya guys, minyak kalau dicampur sambal guys membuat aku lebih bersemangat lagi guys. Mantap. But otherwise, ini sih menurut aku mie ini kesimpulannya seger, lembut. Tahunya ini lembut banget, mie-nya tuh perfect lah cara dimasaknya. Dan empingnya ini tambah empingnya guys, jadi mantep lah. Itu guys, kita juga ada ini guys, ini namanya teh susu panas. Ini semacam kayak teh tarik gitu, tapi ini itu kalau teh tarik itu kan ditarik guys, kalau ini itu susu. Ini langsung susu kental manis dicampur sama teh ya guys. Minum guys. Wah, dari ini tuh kalian bisa dapat creamy-nya, tapi kalian tuh masih bisa dapat cita rasa khas dari tehnya nih guys. Ini tuh enak banget, ini tuh manis, kental, dan ini perfect combination, perfect combination. Selain itu guys, kita juga ada ini guys, ini namanya es kopi susu. Ini kita aduk dulu guys, dan katanya ini tuh merupakan minuman yang paling laris di warung kopi ini guys. Kita minum ya guys. Minum. Tadi aku coba masih agak pahit guys, ini kita aduk lagi ya. Terasa sih udah manis. Ini baru campuran mantap guys. Kopi ini itu baunya dan rasanya tuh agak aromatik gitu guys. Kayak ada bau yang khas gitu, aku nggak bisa jelasin. Tapi ini tuh kopi yang pahit dicampur dengan sumtal manis yang manis guys. Ini campur perfect combination, very aromatic, very sweet. Kita selain itu guys, kita juga punya ini guys. Ini namanya telur setengah mateng. Jadi tunggu bentar dulu, aku setup dulu ya guys. Oh mantap guys. Wah, buinya goreng banget, mantap lah. Dari dulu. Nih, kayaknya kita butuh sendok nih guys. Tunggu bentar, kita pakai sendok dulu ya. Waduh, zoom in guys, please zoom in. Wah, creamy-nya guys, telurnya itu ini beda banget sama telur dadar guys. Teksturnya itu wah gila, lembut banget. Wah, oke guys. Ini kita ada kecap asin dan ini kita ada garam guys. Jadi kita campur aja guys. Ini mericanya kita campur. Aku nggak terlalu suka terlalu banyak guys, karena aku masih mau rasain khas dari telurnya dan untuk aku itu lebih sehat aja sih guys. Oke, kita ada kasih mericanya. Kita kasih garamnya guys. Oke. Dan ini kita kasih kecap asinnya guys. Aku nggak terlalu suka terlalu banyak guys, maklum ya. Kita campur guys. Wah, ini kombinasi yang khas guys, kombinasi yang khas dan pas guys.
Makan ya. Makan guys. Rasanya gak asin. Guys, kayaknya tadi aku taruh garamnya terlalu banyak deh guys. Tapi kalian masih bisa rasain aroma dan rasa telurnya guys. Apalagi rasa kuning telurnya ini masih kerasa banget rasanya. Kecap asinnya kalian bisa taste. Baunya yang khas. Habis itu rasanya yang mantap bener. Dan campur sama garam merica guys. Mantap bener guys, serius. Makanya guys, ini tuh kalian tuh harus ukur juga guys. Berapa banyak kayak amount kecap asin yang kalian harus taruh, garam ataupun mericanya guys, supaya rasanya tuh bisa jadi rasa yang pas. Oke guys, aku makan dulu ya. Jadi guys, aku udah selesai makan. Lihat ini semuanya. Dan ini makanan pagi yang menurut aku pas banget dan bergizi banget guys. Makan pagi khas Punji, khas Belitung. Ini mantap bener guys. Gak nyesel lah guys di sebanyak ini. Dan kalian bisa merasakan santapan pagi dengan kombinasi yang pas, mantap. Dengan baunya tuh yang beragam guys. Aku gak bisa describe secara rinci bener. Tapi kalau kalian penasaran, kalian datang aja ke Punji di Citra 6 guys, Jakarta Barat. But that's all from me for today. Thank you all for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Dan subscribe-nya guys, pencet sekali aja ya guys. Kalau kalian udah subscribe, berarti kalian gak usah pencet subscribe lagi ya guys. But that's all from me for today. Thank you all for watching. I'll see you all next time. Peace.